Pecinta keluaran juara One Pride MMA Indonesia kelas terbang Adi Romintu terus giat berlatih. Fighter yang berjuluk Kopei Toba itu bertekad mempertahankan sabuknya di Fight Night mendatang. Dengan penuh semangat dan peralatan seadanya, Adi Romintu terus giat berlatih. Ia bertekad akan kembali mempertahankan sabuk juara demi mengharumkan tanah kelahiran Kota Balige, Kabupaten Toba. Saya mohon doa dan dukungannya, kiranya saya bisa kembali dari Jakarta ke Balige membawa sabuk itu kembali ke sini. Sementara itu, Bupati Kabupaten Toba, Poltak Sitorus, berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Adi Romintu untuk mengharumkan nama Kabupaten Toba. Bangga, kita senang, dan harapan saya kita bisa nanti bisa mendukung beliau. Adi Romintu menjadi juara One Pride MMA kelas terbang setelah mengalahkan Rama Supandi di FN 40 Desember lalu. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan.